Okay, saya nak tanya pasal cuti bersalin ni, Yeah. adakah limitation untuk cuti bersalin untuk macam contoh kan? Kita akan hanya bagi sampai anak ketiga saja. Cuti bersalin hanya untuk anak hanya untuk 5 orang anak. 5 orang anak saja yang masih hidup. Okay, kita tak boleh sekat 3 tak boleh. Maksud 5 tu kalau dia bersalin sampai 5 kali, gaji jalan. Tapi kalau yang ke-6 dah tak ada gaji lah. Dia tidak dapat allowance bersalin tu. Dia ikut jumlah anak. Dia bukan ikut jumlah bersalin. Kalau kembar, kata kalau keluar 3, dah ada pakai 3 lah.